Iya, terus mana kau terus? Bye. Kamu tadi? Ini kamu gol berapa kali tentang itu? Berapa kali soalnya? Tiga. Tiga. Wah, ya kan. Mantap. Panggung Indosiar dibuat ramai dengan penampilan Lesti, Rizky Billar, dan Abang L. Mereka menjadi pusat perhatian sekaligus sorotan kamera. Aksi tak terduga Abang L ketika di atas panggung membuat semua penonton berteriak histeris. Lesti Kejora dan Rizky Billar juga membuat baper semua penonton saat mereka berdua melakukan hal ini. Bagaimanakah momen keseruan mereka? Simak videonya hingga selesai dan jangan di skip. Lesti Kejora tadi malam memberikan penampilan yang sangat spektakuler di acara konser raya 29 tahun Indosiar. Di ulang tahun ke-29 ini, Indosiar menyajikan banyak sekali hiburan. Di antaranya ada kolaborasi penyanyi-penyanyi ternama, drama musikal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, tadi malam Lesti Kejora tampil beberapa kali dan menghibur para penonton. Penasaran? Ya. Kita sambut ini dia, Boy One Fals dan Lesti Kejora! Tak hanya Lesti, Rizky Billar dan Abang L juga turut memeriahkan ulang tahun Indosiar ke-29 ini. Bang, Abang belum bayar parkir. Mana bayar parkirnya? Oh, udah bisa bayar uang parkir. Munculnya Abang L di atas panggung bersama sang papa membuat para penonton bersorak karena melihat kelucuan dan kegemasan Abang L. Kamu, coba tenang dulu. Kamu kok begitu? Abang L begitu pandai dan nurut ketika sang papa memberi perintah dengan bisikan. Tak disangka, Abang L mampu menyanyikan lagu sang bunda yang berjudul Terkesan. Memandangmu tak bo. Tak hanya itu, Baby L juga memberi ucapan happy birthday ke Indosiar dengan suaranya yang lucu. Penampilan Abang L ini tentunya begitu sangat menghibur para penonton. Buah hati dari Lesti Billar ini seolah sudah menunjukkan kemampuannya menguasai panggung dalam sebuah acara. Tak sampai di situ, drama musikal antara Lesti Kejora dan Rizky Billar juga tak kalah menarik. Aksi panggung mereka berdua masih mampu membuat penonton baper karena keromantisannya, walaupun mereka sudah menikah. Bagaimana pemirsa semua melihat penampilan dari keluarga Leslar ini? Apakah kalian bangga dengan idola kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.